Hai teman-teman. Hai teman-teman, kali ini Farisa mau main warna-warnaan. Farisa lagi mau main warna-warnaan nih. Iya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Farisa Azara dan keluarga. Jadi tadi kita itu beli mainan mewarnai pasir nih teman-teman. Ini udah rapih nih teman-teman. Nih, ini nanti yang putih-putihnya ditaruhin pewarna pasir, pasir-pasir warna. Ini pasirnya. Ini kan lem nih. Ini lem. Ini warnanya dipisah-pisahin dulu ya teman-teman. Warnai garisnya dulu, pertama-tama berwarna hitam atau black. Harus yang rata aja. Gitu teman-teman. Harusnya Farisa yang luangin nih, soalnya Farisa belum dibuangin, Farisa jadinya kurang nggak rata. Ini kita sebar-sebar, nah nanti dia akan ngisi kolom-kolom yang putih ini. Nih bunda-bunda atau ayah di rumah yang bingung mau cari mainan apa buat anak-anak, nih mainan kayak gini. Juga bisa dimainin sama orang tua daripada main handphone, daripada bingung-bingung mau main apa. Bisa banget nih main ini. Daripada matanya black. Daripada matanya black, ya matanya black itu maksudnya kalau misalnya kebanyakan nonton TV nanti matanya itu bisa sakit. Kebanyakan main handphone matanya itu bisa sakit. Aku udah pernah lihat anak-anak yang pernah matanya black. Kurang warnanya, kurang pasirnya karena tadi pasir hitam itu tumpah. Masa mau warna apa nih? Mana dulu yang diwarnain, baling-balingnya ya. Ini kan, nih teman-teman nih, ini kan yang tadi waternya warnanya putih ya kan, tadi warna putih itu sudah kita sebar-sebarin pasir-pasiran yang kayak gini, tapi yang warna hitam, nih pasir kayak gini yang warna hitam, jadi dia kesebar. Nah ini kan udah nih baling-balingnya, yang putih-putih ini sekarang udah siap-siap, yang tadinya putih-putih ini bagian yang putihnya udah keisi. Nah sekarang kita buka yang lapisan ininya. Sayap. Nih sayapnya kita warnain warna apa ya? Ambil lagi nih. Nih ini sayap. Jadi kalau pas kita mau mewarnai baru, stikernya baru kita lepas teman-teman. Atau ayah bunda yang di rumah. Nih, nah stikernya itu dilepas setiap mewarnai bagian yang mana, stikernya dilepas. Ininya mau warna apa? Pink. Kita warnain. Soalnya Felicia minta yang warna pink. Sedikit aja, jangan langsung semua. Nah itu kita bisa sebar-sebarin pakai tangan ya bunda. Pakai tangan bisa, atau kalau emang mau rapi ya pakai kayak cari lilin-lilin kecil. Pokoknya itu disebar-sebarin sampai bagian putih-putihnya itu terpenuhi sama warna. Tuang dikit-dikit boleh, tuang langsung banyak boleh, tapi sebaiknya dikit-dikit. Kenapa dikit-dikit? Biar nggak berantakan dan biar cukup warna pasirnya. Udah mulai kelihatan tinggi kan? Langsung ke sini.
Dah. Dah lanjutkan. Balapan Farisa Maya, balapan. Cepetan balapan. Balapan, balapan, balapan. Masa berantakan, jangan yang bagian purple-nya, jangan. Belum, itu yang white-white-nya belum. Nih, Farisa bagian ratain. Farisa bagian ratain tuh. Perebutan sama ayah, perebutan, perebutan, perebutan. Wah, masa ayah lagi ngisi atau diratain sama Farisa? Wah, Farisa jago teman-teman, warnanya. Eh, bagian white-white-nya sudah semua diisi. Cepet banget ya, ayah bagian. Ayah bagian, Farisa semua ini warnanya, ayah rebutan. Rebutan sama ayah Farisa. Farisa bagian rata ini cepet. Tuh, udah mulai kelihatan bagus kan teman-teman? Ayo lagi lanjut. Kemon kebut. Kebut. Kemon. Mana buntut ya buntut? Buntut ini. Ini ya. Teman-teman, udah jadi nih. Tuh, bagus kan nih. Ini ayah dan bunda. Jadi main mewarnai dengan pasir ini bisa banget jadi alternatif pilihan ayah bunda untuk main sama anak-anak nih. Harganya murah meriah, bisa ngelatih bisa ngelatih kreativitas dan imajinasi anak nih. Oke deh teman-teman, makasih ya udah nonton kegiatan Farisa sama ayah sama mama hari ini nih, semoga bermanfaat. Ini dia mainannya. Dadah teman-teman, sampai ketemu sama ayah di kesempatan berikutnya, sama Farisa juga, sama mama juga. Dadah, assalamualaikum.